إنه من سليمان إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم perihal Dajjal itu memang sudah dibahas beberapa kali oleh anak pribadi di beberapa tempat, mungkin untuk Bekasi baru sedikit, tetapi di sini jemaah sekalian ikhwan dan akhwat, pembahasan Dajjal akan kita integrasikan sedikit dengan histori, sejarah, dan juga bagaimana tinjauan tiga agama besar terhadap apa yang disebut dengan Al-Masih. Apa yang disebut dengan Al-Masih, ya, di dunia ini atau bumi ini ada tiga agama besar yang paling banyaknya, ya tentu Kristen. Tapi jangan antum kira orang-orang Kristen itu mereka betul-betul agamis. Banyak dari mereka orang yang paling jahil tentang agamanya sendiri. Gak ngerti kitab sucinya, gak ngerti artinya, ke gereja pun itu cuma formalitas, bahkan banyak yang bolos. Apalagi kalau disuruh 5 kali sholat dalam sehari, gak kuat mereka. Sepekan sehari aja gak bisa. Dengerin khutbah aja mungkin ngantukan. Makanya mereka gak banyak ilmunya tentang agama mereka sendiri. Banyak kan gitu. Sampai pendetanya mungkin gak ngerti apa kata Bible. Paling banyak tapinya itu. Kedua, Islam. Dan itulah kita, kaum muslimin. Hak, agama yang hak. Ketiga, Yahudi. Tiga ini aslinya, dan memang hanya Islam yang asli, masih orisinil, agama Samawi. Kitabnya, kitab Samawi semua. Aslinya, Bible atau Injil dan juga Taurat, itu kitab Samawi. Dan juga Nabi SAW sudah menyebutkan, tidaklah seorang Nabi dari kapanpun, melainkan telah memperingatkan kaumnya akan Dajjal. Nah, sekarang apa korelasi Dajjal dengan mata satu, ikhwan? Ya, the eye of Horus atau the eye of Ra. Apakah mata satu ini perlambangan Dajjal? Tadinya bukan. Tetapi lama-lama ya menjurus kepada itu. Dajjal matanya satu, itu bukan berarti cuma satu tok matanya kayak apa itu yang di Android itu? Ya, atau kayak apa yang matanya satu? Plankton. Ya, bukan kayak gitu bentuknya. Matanya dua, satunya ketutup. Gitu. Ya. Maka tinggal satu mata. Aslinya seperti itu. Tapi kemudian mengambil mitos Mesir. Makanya Horus, dewa Horus dan dewa Ra itu adalah mitologi Mesir kuno. Mitologi Mesir kuno yang tidak lepas juga dengan sihir. Sekarang lambang-lambang simbol mata dan semisal itu, ya, itu semua sangat kental dengan keyahudian versi okultisme. Okultisme itu aliran yang bersifat keyahudian juga sebenarnya, tapi lebih dekat ke sihirnya. Dan memang orang Yahudi itu banyak yang pakai sihir. Mereka pakai sihir media dan sihir-sihir setan. Asalnya sihir tadinya di Mesir dan juga provokasi syaitan. Kalau boleh anda kasih tahu, dulu kemusyrikan yang terjadi paling awal di kaumnya Nabi Nuh, saat itu tidak ada sihir. Kesyirikannya itu dari bermuncul bukan dari sihir syaitan, bukan, tapi dari hulu fis solihin, bersikap berlebihan kepada orang-orang soleh. Itu belum ada sihir.
sihir itu kemudian kelak akan ada di daerah Mesir. Di daerah Mesir. Makanya Firaun punya penyihir. Ya, enggak tahu di Indonesia di Madura waktu itu banyak apa enggak tahu lah, ya. Kemudian Bani Israel dari mana kenal sihir? Dari Firaun? Enggak. Bani Israel betul-betul baru mempelajari sihir di zaman setelah wafatnya Nabi Sulaiman. Ya. Al-Baqarah 102. Kalau antum mau tahu sejarahnya. Al-Baqarah ayat 102 itu sejarah sihir yang digeluti Bani Israel Yahudi. Wattaba'u ma tatlu syayatinu 'ala mulki Sulaiman. Ya, boleh ana sedikit mengupas dari asal usul sihir. Ini sebenarnya kita enggak ngomongin jin. Kita ngomongin tentang hal yang kaitannya nanti akidah Yahudi tentang Dajjal, akidah Nasrani tentang Al-Masih, akidah Islam tentang Al-Masih dan Al-Masih Isa bin Maryam dan Al-Masih Dajjal. Kita kupas sedikit ya. Nabi Dawud itu nabinya Bani Israel. Beliau diangkat menjadi raja setelah berhasil membunuh pasukan Jalut. Itu ada ceritanya di surat Al-Baqarah. Di surat Al-Baqarah di juz 2 yang terakhir paling akhir, juz 2. Halaman sebelah kiri dan kanan. Maksudnya satu lembar itu. Kisah peperangan Bani Israel melawan tentara-tentara Jalut. Yang waktu itu dipimpin, Bani Israel dipimpin oleh Talut namanya. Talut. Ada kisahnya satu halaman, dua halaman full, satu lembar. Antum bisa baca itu sejarahnya itu. Karena Bani Israel itu mengalami dua kali kehancuran secara masif. Ya. Yang pertama diusir dari Babilonia. Ya. Dari Babilonia. Itu yang pertama. Ya. Dan itu yang dimaksud mungkin kerajaan itu, yaitu karena diusir dari situ maka mereka berniat balas dendam, maka minta pada nabinya. Alam taro ilal mala'i min Bani Israel. Lihat itu penguasa-penguasa Bani Israel ketika mereka berkata kepada nabi mereka, utuslah kepada kami seorang raja, panglima, agar nuqatil fi sabilillah. Kami mau berjuang, berperang di jalan Allah, kata orang Bani Israel. Maka nabi ini setelah Nabi Musa wafat, nabi ini kan ngeliat, aduh kaumku ini kan omdo, NATO, no action talk only, ya, ngomong doang. Maka kata nabinya, apakah kalian itu bakal tidak berperang kalau sudah disyariatkan, kan biasa kalian gitu. Maka mereka, enggak, kami wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Bagaimana mungkin kami enggak mau berperang di jalan Allah padahal kami sudah diusir dari daerah kami, Babilon, dan juga dari anak-anak kami. Maka ya wahai nabi, utuslah, mintalah kepada Allah utusan seorang panglima buat kita berperang. Ayo. Akhirnya diutuslah Talut. Talut sebagai panglima mereka. Pas diutus oleh Allah Talut, mereka protes. Kok Talut sih gitu? Dia kan miskin gitu katanya. Enggak punya banyak duit. Pokoknya protes, akhirnya berperanglah, dan akhirnya kalangan Bani Israel yang soleh berhasil mengalahkan tentara Jalut. Gitu. Nah, mereka kemudian tetap hidupnya terombang-ambing, terutama ketika awal ketika 6 abad ke-6 sebelum Masehi. Abad ke-6 sebelum Masehi. Mereka menetap di daerah Syam, di daerah Palestina. Di daerah Syam Palestina. 6 abad sebelum Masehi. Karena lalainya mereka akan Allah, mereka udah merasa hebat, sombong. Habis itu Allah Ta'ala hancurkan dengan diserbunya mereka oleh pasukan Romawi. Akhirnya terusirlah mereka dari tanah Palestina. Sekarang kalau Yahudi itu nagih tanah Palestina tersebut, ya sebabnya itu. Tanah Palestina ini, Baitul Maqdis, sebelum ada Zionisme, itu sebenarnya tanah yang didiami oleh Muslim ada, Yahudi ada, Kristen ada, damai semua. Mulai kemudian Zionisme berdiri,
ya, sekitar. Dan itu mulai terjadi rapatnya itu sekitar tahun 1897 kalau nggak salah. Dan akhirnya setelah konferensi atau perjanjian Balfour dari Inggris, Inggris siap untuk membantu Zionis ini, Yahudi Zionis ini untuk mendirikan negara Israel. Indonesia sama Israel lebih tua Indonesia berapa tahun? Sama-sama sekitar 40-an. Kita 1945 merdeka ya kan. Merdeka secara kenegaraannya. Secara makna kita masih banyak penjajahan sebenarnya. Akhirnya terjadi negara Israel mulai mencaplok sedikit demi sedikit, sedikit demi Yerusalem, sedikit demi sedikit dicaploklah mereka. Semua itu rancangan ini, grand design, semua sudah termaktub dalam kitab-kitab mereka Yahudi. Karena mereka ada rencana yang memang istilahnya itu, istilah damainya itu NWO. Ayo, siapa yang bisa jawab apa singkatan NWO? Anda biasa kan di sini ngaji tentang tazkiyatun nufus, tentang ilmu syar'i. Kadang-kadang kita tentang inilah, kadang-kadang ini ilmu juga insyaallah. NWO. Oh yo. New World Order. Bahasa damainya di Indonesia kan tatanan dunia baru. Yang itu kemudian seluruh presiden Amerika Serikat itu mereka semuanya itu di brainwash untuk ini. Itu untuk mendukung program ini, New World Order. Kita ngomongin Illuminati, iya, ada singgungan ke Illuminati juga. Karena Dajjal, kalau kita berbicara tentang Dajjal, enggak lepas dari bagaimana akidah Yahudi tentang Dajjal. Ya. Dan mereka itu selama ini nunggu Al-Masih, nunggu Savior, nunggu pihak yang betul-betul bisa merealisasikan tatanan dunia baru yang artinya mereka akan conquering the world. Apa conquering the world? Menguasai dunia. Paham ya kan di sini? Kalau Anda mau bicara panjang-panjang sejarahnya. Tadi kita kembali ke Nabi Sulaiman ya. Nabi Daud itu kemudian mengalahkan tentara apa tadi? Jalut. Maka kata Allah, wa atahullahul mulka wal hikmah. Allah Ta'ala kemudian memberikannya kerajaan Nabi Daud. Nabi Daud menjadi raja setelah itu. Nabi Daud yang kalau bahasanya David ya. Tapi antum jangan namain anak David. Daud gak apa-apa, David jangan, itu tradisi mereka. Daud ya. Nah, Nabi Daud ini nabi kebanggaan Bani Israel karena apa ikhwan? Raja. Taib. Anaknya Nabi Daud siapa? Nabi Sulaiman. Ya, yang disebut King Salomon, Sulaiman. Ya, Sulaiman, Nabi Sulaiman. Mana yang lebih megah lagi kerajaannya? Hah? Nabi Daud atau Nabi Sulaiman? Kan? Nabi Sulaiman. Antum punya pasukan, punya pembantu 5 sajalah. PRT, pembantu rumah tangga 5. Ya. Tapi enggak halal ya zina sama mereka ya. Pembantu rumah tangga 5, budak lah misalnya. Ya. Punya satpam 7. Padahal rumah 10x8, rumah segitu. Masya Allah. Orang lihat, wah hebat nih. Punya bantu banyak, punya satpam banyak, tinggal istri doang belum punya, Masya Allah ya. Tapi Masya Allah, hebat banget. Itu baru kecil banget. Nabi Sulaiman, tentaranya siapa? Jin. Kalau orang udah punya tentara jin, kira-kira mau apa kira-kira? Dan bisa mendatangkan singgasananya Bilqis sekejap mata dengan izin Allah, dengan izin Allah. Ya, burung pun dia mengerti pula bahasanya. Azim, Nabi Sulaiman. Setelah Nabi Sulaiman wafat, Nabi Sulaiman tetap menjadi kebanggaan Bani Israel memang. Tapi di sini lihat, syaitan berusaha menghasut kalangan Bani Israel untuk mengubah citra Nabi Sulaiman yang tadinya raja yang mereka lulukan karena kekuasaannya, kehebatannya. Syaitan berusaha membalikkan keadaan setelah kepergian wafatnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka beberapa syaitan kemudian menuliskan, atau entah ini syaitan langsung menulis atau syaitan menyerupi manusia, atau syaitan menyuruh manusia menuliskan beberapa spelling. Spelling apa? Bahasa Indonesia apa? Spelling. Mantra. Beberapa mantra. Mantra itu rumus.
Dan memang bisa, mantra itu rumus yang mendatangkan syaitan dengan sihirnya. Beberapa buku atau lembaran, kemudian para syaitan ini mewahyukan kepada orang-orang, beberapa orang yang jahat, untuk mengubur lembaran-lembaran ini di bawah singgasananya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman sudah wafat. Tujuannya apa? Untuk memfitnah Nabi Sulaiman. Maka kemudian akhirnya syaitan-syaitan yang tidak kelihatan ini, mereka membisikkan ke telinga-telinga rakyat Bani Israel, tahu gak? Ada rahasianya, ternyata si Sulaiman itu bisa begini, bisa ngatur jin, bisa gitu. Itu ada kunci spellingnya, ada kunci mantranya. Orang-orang mulai desas-desus, akhirnya syaitan-syaitan ini membisikkan, coba kamu periksa di bawah kursi singgasana Sulaiman. Mereka pun membongkarnya, ditemukan beberapa lembaran, dan akhir, ternyata Sulaiman ini penyihir. Itu. Makanya wattaba'u ma tatlu syayatinu 'ala mulki Sulaiman. Dan mereka, orang-orang Bani Israel, mereka mengikuti apa yang dikatakan oleh para syaitan tentang kerajaannya Sulaiman. Wa ma kafar Sulaiman. Sulaiman, Nabi Sulaiman tidak pernah kufur, dia tidak pernah berbuat sihir. Itu semua mukjizat dari Allah, bukan sihir. Walakinna syayatina kafaru. Tetapi syaitan-syaitan itulah yang kufur. Yu'allimuna an-nasa as-sihr. Mereka mengajarkan manusia, orang-orang, sihir. Mulai dari situ Bani Israel banyak yang mulai tertarik dengan ilmu perdukunan. Jadi perdukunan Bani Israel itu, dari sampai sekarang Yahudi, itu mereka memiliki dukun-dukun yang memang ekspor di bidangnya. Dan kayaknya Dayak dan Banyuwangi kalah, Banten mungkin kalah. Kenapa? Karena perdukunan mereka itu masih orisinal dari nenek moyang mereka, sanadnya bersambung ya gitu. Sanadnya mutasil ya gitu. Begitu. Iya. Syukur-syukur ini orang Yahudi enggak ada di Indonesia, tapi otak Yahudi ada di Indonesia. Otaknya ada. Orangnya aja enggak ada. Bayangannya ada. Alhamdulillah enggak di sini, cuman efek dari keyahudian itu masih ke Indonesia. Iya. Dan selama kita itu masih mengadopsi demokrasi misalnya, itu masih enggak bisa keluar dari jaring-jaring keyahudian sebenarnya. Masih bisa diperalat oleh orang-orang kafir. Ala kulihal, kita enggak ngomong tentang yang politik itunya. Nah, dari situlah ikhwan. Yahudi dikenal dengan antikrist. Soal ini dari tadi Anda bicara enggak ada satupun yang dari kertas yang sudah Anda persiapkan ikhwan. Tapi enggak apa-apa ya. Ya mungkin sebagian dari antum ini pengetahuan baru. Tapi Anda sarankan jangan antum terlalu fokus di masalah konspirasi atau teori konspirasi. Ya. Ini meskipun kita punya maklumat yang tidak sedikit tentang ini, cuman Anda sarankan tidak perlu antum, tidak wajib untuk mendalami teori konspirasi. Karena mendalami teori konspirasi dan banyak memperbincangkannya itu sesuatu yang tidak berujung dan membuat kita itu akan apa? Pointless. Pointless itu tidak ada. Pointless itu apa, Ikhwan? Afwan, ini akhwat, suara Anda, suara saya kedengaran enggak, akhwat? Kurang. Afwan, apa maksudnya kurang? Sampai mana tadi? Sampai mana Anda ngomong, sampai mana? Antum dengerin omongan Anda enggak tadi? Sampai mana? Kalau kita terlalu berfokus di Illuminati, teori konspirasi, itu kita akan terlupakan akan ilmu-ilmu syar'i. Benar? Antum akan mendapatkan orang-orang yang mahir bicara teori konspirasi, dia jahil tentang ilmu syar'i. Iya, benar. Dan banyakkan sok tahu. Dan salah, enggak valid kabar-kabarnya. Begitu. Dan antum akan mendapatkan ustadz-ustadz yang masya Allah dalam bidang ilmu syar'i, mereka jarang bicara tentang teori konspirasi. Tapi di sini kita singgung. Ya, kita singgung. Ikhwas kalian, mulai dari situ ya. Nabi Sulaiman dituduh penyihir, dituduh tukang sihir. Dan Bani Israel banyak yang tertarik dengan perdukunan setelah itu. Itu gara-gara hasutan syaitan. Aslinya orang-orang Yahudi, mereka menginginkan adanya nabi terakhir yang sudah termaktub di Taurat. Termaktub di Taurat. Yang namanya Muhammad. Dan mereka tahu. Oleh karena itu, ketika di Taurat termaktub bahwasanya nabi terakhir ini adalah nabi yang membawa agama yang akan menguasai dunia dan selamat di akhirat. Ya.
dibawa oleh nabi terakhir namanya Muhammad. Muhammad. Di Taurat mereka itu terlama termaktub. Sudah dikabarkan oleh Nabi Musa alaihissalam sejak zaman Nabi Musa. Dan di zaman Nabi Isa pun sudah dikabarkan itu. Tapi kalau di versi Nabi Isa dan Taurat dan Injil namanya Ahmad. Namanya Ahmad. Baik. Nah, di zamannya Nabi Zakaria, ya, Nabi Zakaria, Nabi Zakaria ini nabinya Bani Israel. Tapi banyak dari Bani Israel mendustakan Nabi Zakaria, terutama setelah apa? Apa mendustakan Nabi Zakaria? Bahkan dihikayatkan Nabi Zakaria itu dibunuh oleh orang-orang Yahudi Bani Israel. Dibunuh. Nabi Zakaria, Siti Maryam, itu semua akar-akarnya atasnya adalah keturunan Nabi Dawud alaihissalam. Tapi mereka enggak nerima. Enggak nerima Nabi Zakaria. Dan putra Nabi Zakaria yaitu Nabi Yahya dibunuh juga oleh Yahudi. Nabi Isa mereka kejar. Mereka kejar. Untuk dibunuh maksudnya. Akhirnya mereka menemukan bukan Nabi Isanya. Allah Ta'ala palsukan, bukan Nabi Isa. Nabi Isa diangkat ke langit oleh Allah. Maka mereka menyalibnya, membunuhnya, dan mereka Yahudi menyangka itu Nabi Isa. Ya, itu Nabi Isa. Orang Yahudi ini kufur terhadap Nabi Isa dan menganggap Nabi Isa ini anak, na'udzubillah, anak pelacur. Bahkan sebagian dari mereka menuduh Nabi Zakaria itu telah menzinahi Maryam sehingga melahirkan Isa. Kronologi panjang, ikhwan. Kalau anda mau ceritakan panjang, dan anda ada kajian tafsir Al-Aisar surat Ali Imran. Kalau antum mau tahu cerita Nabi Zakaria, Nabi Isa itu, silakan antum buka channel. Sebenarnya ini mau promosi ya, ya channel YouTube anda maksudnya, enggak apa-apa lah. Ya, antum enggak harus nge-like, enggak harus subscribe. Tonton aja. Tapi habis nonton jangan lupa like dan subscribe. Ya, pada baik ya. Nah, sampai mana tadi, ikhwan? Ah, sampai Nabi-Nabi itu. Orang Yahudi menganggap mereka telah berhasil membunuh Christ, Jesus. Ya. Baik, akhirnya mereka orang Yahudi disebut apa? Antichrist. Antichrist, ya, anti Jesus, Jesus. Karena mereka kufur terhadap Jesus. Orang Nasrani ketika Jesus dibunuh, ya, Isa dibunuh alaihissalam, versi mereka, cerita versi mereka, mereka berkirin ini yang dibunuh adalah hanya jasadnya Tuhan. Sementara roh Tuhannya itu sendiri ada, enggak terbunuh gitu versi mereka. Dan mereka kemudian tetap menyembah Nabi Isa alaihissalam, apalagi versi Katolik. Kan begitu keyakinannya. Islam bagaimana Islam? Islam bagaimana? Barrafa'ahu Allahu ilaih. Allah Ta'ala mengangkat Nabi Isa secara ruh dan jasad ke langit. Gitu. Ini bedanya, ikhwan. Dan kita mencintai Nabi Isa sebagai seorang dan beliau belum wafat dalam akidah kita. Dalam akidah Yahudi, Isa wafat dan Isa itu bukan nabi. Dalam akidah Nasrani, Isa wafat secara cuma itu cuma fisiknya doang. Dan itu sebagai penebusan dosa bagi akidah sebagian Nasrani untuk umatnya. Nah, begitu. Kemudian Islam tidak seperti itu. Islam menengah. Nabi Isa adalah nabi, bukan Tuhan, bukan sesembahan. Nah, orang Yahudi kemudian, Yahudi bukan Nasrani. Orang Yahudi di zaman setelah Nabi Isa itu, mereka bukanlah orang yang punya kekuasaan. Bukan. Berbeda dengan Nasrani di zaman itu. Setelah wafatnya Nabi Isa, memang orang terpecah-pecah. Ada yang mengikuti kabilah Yahudi atau mengikuti aliran mazhab Yahudi, ada yang mengikuti mazhab Nasrani, dan ada yang teguh dengan aslinya Nasrani yaitu Islam yang mengimani Nabi Isa, ada. Dan nanti kemudian nanti pada waktunya akan ada juga Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini siapa ini? Sepupunya Khadijah, ya. Yang mana Waraqah bin Naufal ini yang Nabi kemudian diantarkan Khadijah ke beliau, kan? Waraqah bin Naufal ini merupakan seorang Nasrani sejati yang benar-benar beriman. Beneran beriman beliau. Beliau benar, bukan Kristen beliau. Tapi Nasrani yang versi asli Muslim. Begitu. Nah, di zaman setelah Nabi Isa itu diangkat
kalau versi Nasrani telah wafat menebus dosa, atau misalnya itu versi Yahudi wafat karena dibunuh. Orang-orang Yahudi, mereka itu masih mencari cara bagaimana supaya kita ini bisa menguasai dunia. Yahudi itu dari dulu pengennya apa? Nguasain dunia. Dari dulu, dari zaman dulu sampai sekarang. Iya. Dari dulu sampai sekarang, ikhwan. Orang Yahudi itu pengennya apa? Nguasain dunia sampai sekarang. Antum jangan heran kalau misalnya mendapatkan pemilik-pemilik televisi Amerika yang terbesar banyak itu, program berita, televisi, media di Amerika, rata-rata Yahudi yang punya. Dan banyak pula perusahaan-perusahaan punya Yahudi ujung-ujungnya. Kalau di Indonesia punya Cina kebanyakan sih ya. Ya tapi itu bukan, insya Allah kalau orang Cina nggak seperti Yahudi, beda. Mereka ingin menguasai dunia. Penguasaan dunia ini memang sudah menjadi tujuan utama mereka, dan sudah Allah wartakan. Ya, mereka sangat cinta dengan dunia, ahrasan nas terhadap dunia, paling berhasrat terhadap dunia. Maka mereka pun berharap untuk mendapatkan nabi terakhir yang sudah diwartakan dalam Taurat. Nabi terakhir ini namanya Muhammad dan akan lahir di daerah yang banyak kebun kurmanya. Daerah tersebut, kalau mereka kemudian memetakan di mana ya daerah yang banyak kebun kurma? Madinah dan Khaybar. Akhirnya terjadilah eksodus besar-besaran dari tanah Syam, terutama Palestina, menuju ke Madinah dan Khaybar. Makanya antum menemukan sejarah sirah nabawiyah, Nabi Muhammad pas di Mekah enggak pernah ketemu, dihikayatkan dengan bermuamalah dengan orang Yahudi, enggak pernah. Baru kapan? Pas masuk Madinah baru ketemu banyak orang Yahudi di sana. Kenapa orang Yahudi banyak di Madinah? Nunggu nabi terakhir yang diterbit dihikayatkan dalam kitab mereka. Nabi terakhir ini akan lahir di daerah yang banyak kebun kurmanya. Madinah berarti. Karena Filastin bukan enggak seperti itu daerahnya. Mereka udah berharap-harap. Makanya kata Allah Ta'ala, wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Sejak sekian tahun lamanya ketika mereka di Madinah dan Khaybar itu berharap akan keluar dari rahim perempuan mereka itu seorang nabi, yang mana sudah dijanjikan oleh kitab Taurat, dalam kitab Taurat, nabi terakhir inilah yang akan mensukseskan penganutnya di dunia dan di akhirat. Mereka menyangka itu nabi terakhir dari rahim siapa? Yahudi. Kenapa? Karena tradisinya sejak Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, itu rentetan bawah tuh nabi semua, Pak. Nabi semua itu. Orang Bani Israel itu full nabi dari awal sampai Nabi Isa tuh nabi terus itu loh. Ya. Sampai Pak RT-nya tuh nabi gitu loh. Maksudnya nabi isinya tuh nabi, banyak nabi. Tapi dengan history Bani Israel yang beratus bahkan 1000 tahun lebih itu enggak pernah benar Bani Israel. Gak pernah benar, bermasalah terus gitu loh. Sekalinya dua kali memimpin dunia ketika itu, mereka lupa akan Allah, akhirnya Allah hancurkan lagi. Pertama di Babilonia diusir, hancur mereka oleh Nebukadnezar. Ya. Kemudian dihancurkan pula oleh Romawi. Ya, dihancurkan oleh Romawi. Dan kemudian Romawi berkuasa. Tanah Syam itu salah satu kekuasaan Romawi Bizantium di masa-masa sebelum Nabi SAW lahir, atau ketika Rasulullah SAW masih lahir pun masih Romawi Bizantium. Ya. Jadi orang Kristen di Syam banyak ketika itu, dan juga di daerah Yaman juga ada orang-orang Nasrani. Makanya Mu'adz bin Jabal diutus ke Yaman untuk mendakwahi orang-orang Nasrani. Tapi ternyata yang lahir, yang ternyata ditakdirkan nabi terakhir itu bukan dari golongan Bani Israel, malah dari orang Arab yang selama ini mereka rendahkan. Jadi ceritanya Madinah itu ada orang Arab asli pribumi. Arab itu keturunan Nabi Ismail. Dari Nabi Ismail sampai mereka itu enggak pernah ada nabi. Enggak pernah ada nabi gitu loh. Makanya mereka itu nyembahnya patung berhala, enggak ada yang ngingetin gitu loh. Karena enggak ada nabi kelas. Ya, ada sejarahnya Amr bin Luhai Al-Khuzai, tapi ana enggak mau cerita sekarang, panjang lagi. Waktu ana terbatas, ikhwan. Nah, ternyata keluarnya dari rahim orang Arab yang selama ini mereka lecehkan. Marah mereka. Waduh. Gimana?
Tapi mereka tahu ini Muhammad ini nabi, tapi nabi mana dari orang Arab yang selama ini kita musuhi? Gengsi. Gengsi. Antum paham enggak ceritanya? Paham? Beneran? Paham enggak ceritanya? Atau keberatan? Enggak beneran, jujur aja. Paham enggak apa timeline tersebut atau kronologinya terbetik enggak di benak antum? Benar, benar. Hah? Masih SMA apa udah kuliah? SMA, tapi paham. Paham ya, insyaallah. Oh, ini bukan SMA lagi. Ya. Baik, begitu ya. Ah. Ada apa ini? Asrama haji, masyaallah. Ada keajaiban antara taklim ibu-ibu itu di semua tempat tuh sama, suaranya sama. Iya, bener. Anak ke Sawangan Depok, anak ke Cilangkap, ke Bekasi, kemana? Ibu-ibunya kayaknya dia-dia juga. Coba ya, iya kan ya? Gak beda suaranya, masya Allah. Luar biasa, betapa gigihnya ibu-ibu itu. Harusnya kita lebih semangat lagi. Tapi ngomong-ngomong sampai mana saya tadi? Ada inget sampai mana, Ikhwan? Sampai mana tadi ya? Oh, orang Bani Israel Yahudi tidak terima ya. Akhirnya mereka mengingkari. Yang selama ini mereka nanti-nanti, mereka udah kadung ingkar, gak peduli udah. Yang sekarang tujuannya orang Yahudi apa? Orang Yahudi menunggu. Menunggu Al-Masih Al-Muntadhar. Yaitu menunggu figur yang masih sekarang mereka tunggu-tunggu, yang mana. Figur itu kata mereka, satu, figur ini keturunan raja Nabi Dawud alaihissalam. Ya. Ya sebenarnya ujung-ujungnya singkatnya Nabi bilang yang ditunggu oleh Yahudi ini hakikatnya adalah Dajjal. Kita muslimin masih ada kesamaan pada orang Kristen dari segi menunggu turunnya Al-Masih. Ya, menunggu turunnya Al-Masih. Oke? Okay? Tapi bedanya ya fatal juga, bedanya fatal. Kita di sini nanti orang muslim akan turun Isa Al-Masih dalam bentuk manusia, sebagai manusia, dan mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tujuannya untuk menegakkan syariat Allah dan menumpas siapa? Dajjal. Ya. Tapi bagi orang Nasrani atau Kristen, Isa Jesus turun itu sebagai Tuhan. Beda kan? Fatal enggak bedanya? Ya beda jauh. Ya, cuma dalam riwayat ikhwah sekalian, Nabi Isa kelak akan menghancurkan salib. Menghancurkan salib. Nanti yang akan ikut Nabi Isa alaihissalam ada beberapa golongan. Satu, minimal 70 ribu golongan dari Yahudi Asbahan atau Asfahan. Ya, ini anda ringkas dari dokumentasi di hadis hari Nabi SAW. Pengikut Dajjal nanti ya sekitar berapa golongan lah. Satu, ya, yaitu orang Yahudi Asfahan. Ya, Asfahan itu adalah suatu teritori yang menjamak beragam distrik. Afan, salah, bukan Asfahan. Asfahan betul, tapi yang benar adalah yang ya Yahudi dari 70 ribu dari Khurasan. Taib, afan, 70 ribu Yahudi dari Asfahan. Adapun Dajjal keluarnya dari Khurasan. Oke? Okay? Dajjal keluar dari Khurasan. Khurasan ini adalah suatu teritori besar yang dia mencakup beberapa distrik atau provinsi di, kalau sekarang negaranya ada Iran kena, terutama paling besarnya Afghanistan. Ya, bisa lihat peta itu. Ada Iran di sebelah kiri atau di sebelah bagian barat Iran. Bagian timurnya Afghanistan, ada juga bagian utara. Anda lupa Turkmenistan atau Azerbaijan, anda lupa. Al-Qurihal. Itu Dajjal akan keluar dari Khurasan itu. Anda punya kajian judulnya Keluar dari Khurasan. Sudah anda kupas ini lebih sedikit detail. Waktu itu anda kaji di Masjid Baitur Rahim Cikunir. Ya. Kalau antum mau lihat atau dengar, buka YouTube anda. Iya. Antum gak harus like, gak harus subscribe, gak harus. Tapi habis nonton jangan lupa like dan subscribe ya. Gitu. Keluar dari Khurasan, ada itu.
kalau mau lebih detail. Nah, taip ya. Nah, di dalam Khurasan itu ada daerah Irannya sekian persen. Nah, daerah Iran yang kena di antaranya adalah Asfahan. Yang kata Nabi 70 ribu orang Yahudi Asfahan akan ikut dengan Dajjal. Akan ikut dengan Dajjal. Gitu. Itu satu pihak. Pihak kedua, umumnya orang kafir itu ikut Dajjal nanti. Apalagi orang musyrik, orang kafir ikut Dajjal. Itu dua. Ketiga, orang-orang yang mudah terpengaruh walaupun dia muslim nanti akan ikut Dajjal. Yang mudah penasaran. Dan ternyata dikatakan mayoritas pengikut Dajjal nanti justru kebanyakan lebih banyak dominan perempuan. Ya? Perempuan. Antum suka perempuan kan? Suka. Masya Allah, alhamdulillah. Taip. Mayoritas pengikut Dajjal nanti yang bakal ikut Dajjal perempuan. Ajaib, enggak wajar. Kenapa begitu? Sekarang ini. Qari, Hafiz. Ya. Waktu itu waktu mungkin Anda pernah lihat videonya. Anda pernah dengar. Baru masuk aula, akhwat-akhwat pada histerik, wah 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 gitu. Kayak orang kesurupan. Kenapa? Itu saking mereka naksir sama kor itu bergemuruh teriakan perempuan kayak ngelihat boy band. Padahal dia kori Al-Qur'an. Bisa kayak gitu, bisa kayak gitu. Ya. Apalagi band beneran. Ya, kemudian vokalisnya cakep. Kalau vokalisnya mukanya nanggung setengah manusia setengah enggak manusia itu mungkin jarang yang suka mungkin, tapi ini cakep lagi. Itu baru band yang cuma bisa genjreng-genjreng nyanyi selesai. Ya. Bagaimana dengan Dajjal? Yang dengan izin Allah bisa menunaikan mimpimu. Ayo. Sampai ada orang tuanya dibangkitkan dari seolah-olah dibangkitkan, ditipunya benar-benar penipuannya luar biasa. Kalau kemarin ada kabar dukun menggandakan uang, itu fotokopian. Serialnya mungkin nomornya sama, gitu kan. Tapi kalau dia misalnya memang antum minta, tolong dong Jal, gitu. Minta duit dong. Sok duit. Jadi duit. Dengan izin Allah ya. Tapi pasti itu yang mendekatinya pasti ketipu itu. Pasti ketipu. Makanya diberikan orang yang mendengar kabar Dajjal hendak menjauh, jangan pernah penasaran, jangan. Penasaran pengen tahu dan itulah makanya perempuan banyak penasaran sama yang seperti ini. Terbawa arus. Terikat hatinya kemudian. Makanya dalam riwayat disebutkan sampai-sampai fitnah Dajjal itu sampai ada kepala keluarga laki-laki itu ketika mendengar kabar ada Dajjal itu langsung ke rumahnya kemudian mengikat ibunya sendiri pria ini mengikat kakak atau adiknya perempuan sendiri kemudian mengikat anak perempuannya. Kenapa diikat di rumah? Karena kalau nggak diikat mereka pasti kabur dari rumah untuk pengen tahu ngelihat Dajjal gitu. Iya. Dajjal itu daya tariknya itu bukan sebatas topeng monyet kemudian anak-anak pada berauran-auran datang. Itu masih jauh ringan. Dajjal itu bisa memperlihatkan seperti surga dan neraka. Siapa yang enggak penasaran, apalagi perempuan yang mudah kebawa perasaan. Ya, bahaya itu. Nah, taib ya. Dan sekarang ikhwan, senjatanya Yahudi itu di perempuan. Dieksploitasi habis-habisan, ya kan? Jadi bintang iklan dan seterusnya. Taib. Orang-orang Yahudi ini sekarang rencananya plan mereka ingin mengumpulkan orang-orang Yahudi yang setuju dengan Zionisme terutama di Yerusalem dari 4 penjuru bumi datang di Yerusalem ya sampai Palestina sehingga sampai mereka memperoleh kedaulatan tanah Israel makin luas makin luas makin luas dan rencana mereka ingin membuat The Temple of Solomon. Apa temple itu apa ya? Kuil acak candi sebenarnya. Acak apa? Azan? Acar? Hah? Murajan? Kerajaan bukan kerajaan. Temple itu kuil ya apa ya? Kuil, semacam kuil, kuil Solomon. Ya. Di mana? Di Baitul Maqdis.
sekarang mereka punya penggalian di bawah tanah mencari sisa-sisa atau akar-akar kuil Salomon Sulaiman. Sampai sekarang mereka punya galian itu. Mereka ingin merealisasikan itu, cuman masih belum bisa untuk sekarang karena masih belum bisa se-ekstrim itu langsung hancurin belum. Dan insya Allah Allah jaga, insya Allah. Nah, untuk mengkamuflase itu mereka membuat tatanan damai per dunia, yaitu tatanan baru untuk dunia yang mereka berkongsi dengan USA, Amerika, pemerintahannya terutama. Penghalang mereka saat ini itu adalah bukan Iran, bukan. Ya, Nabi SAW sudah menyebutkan banyak orang Yahudi di Asfahan, berarti di Iran tuh banyak Yahudi. Ya. Di bumi ini cuman ada satu kota yang bersih dari Masjid Ahlussunnah. Dan kota itu artinya adalah bersih. Ayo, apa namanya? Nama kota itu bersih. Dan Masjid Ahlussunnah bersih, enggak ada Masjid Ahlussunnah. Apa, siapa tahu namanya? Ibu kota Iran apa? Teheran, dari bahasa Tehran, bersih. Enggak ada Masjid Ahlussunnah, enggak ada. Semua masjid Syiah semua. Dan banyak orang Yahudi dipelihara juga di Iran itu. Kalau terjadi kemudian katanya Iran sama Israel itu apa bertengkar, enggak, itu di layar, di balik layar mereka salaman. Karena agama Majusi Syiah itu bentukannya juga orang-orang Yahudi juga. Awalnya dari Abdullah bin Ubay bin Salul. Aslinya dia orang Yahudi dan dendam kepada Islam sampai sekarang seperti itu. Jadi secara politik yang menghalangi Israel, yang menghalangi negara Israel secara politik itu sekarang masih apa? Ya NATO, masih juga Rusia. Masih susah Rusia. Antum kalau lihat film-film Amerika versus Rusia, antum ngelihat Amerika canggih banget kan? Ya kan? Ada enggak film kayak gitu? Amerika film perang militer. Ya walaupun sebenarnya fiktif. Tapi di sini antum akan melihat bagaimana Hollywood membuat seolah-olah Amerika itu canggih sekali melawan Rusia dan mengadakan perdamaian dan seterusnya. Itu apa? Omong kosong. Siapa presiden itu? Vladimir Putin ya. Vladimir Putin. Dan kekuatan Rusia dari segi militer keduniaan, masya Allah. Ya Indonesia, wallahu alam lah ya, insya Allah ya. Kita banyak membanggakan, tentara kita mas, iya. Kalau di hutan menang kita, insya Allah di hutan menang. Di padang pasir kalah. Iya, karena emang field kita, ya emang hutan. Iya beneran. Insya Allah Amerika kalah itu sama Indonesia, insya Allah. Tapi Rusia ini beda, ikhwan. Rusia mereka itu hidup untuk negara. Sistem mereka komunis. Yang kaya dicabut hartanya demi maslahat negara. Gitu. Jadi mereka menghamba itu bukan kepada Tuhan. Tuhan mereka adalah negara. Iya. Makanya kekuatan mereka demi berperang itu dengan membela wathon. Negara itu sangat lebih kuat dibandingkan mungkin negara lainnya. Maka tantangan Yahudi sekarang masih di Rusia itu belum bisa ditaklukkan sampai sekarang. Nah, Islam bisa enggak ditaklukkan? Islam enggak bakal bisa ditaklukkan selama orang-orang muslim memegang Al-Qur'an dan As-Sunnah. Beneran, wallahi seperti itu. Dan mereka enggak bakal bisa ngancurin Islam, enggak bakal bisa. Wallahi enggak bakal bisa mereka ngancurin Islam. Yang ada justru ketika nanti Dajjal yang mata picek satu itu keluar, yang sekarang Dajjal sudah ada. Kalau mau anda ceritakan hadisnya, itu setengah jam lagi butuh waktu. Kalau Dajjal sudah keluar, 70 ribu orang Yahudi ikut dengannya. Nanti pada waktunya Isa bin Maryam alaihi salam akan turun, Allah Ta'ala izinkan turun dan akan menumpas Dajjal itu. Udah gak ada apa-apanya kelas. Dan ketika itu banyak orang-orang Nasrani, kemudian tetibanya mereka bertaubat dan mengikuti Nabi Isa sesungguhnya. Karena ternyata Nabi Isa yang selama ini, Yesus yang selama ini diceritakan oleh pendeta-pendeta kami bukanlah Tuhan. Karena buktinya apa? Buktinya menjalankan syariatnya Nabi Muhammad SAW, kemudian sholat bareng kaum muslimin, maka akan terheran-heran mereka. Banyak kemudian ahli kitab dari kalangan Nasrani masuk Islam. Ya kecuali yang Allah Ta'ala tidak berhidayah. Begitu ya kan ceritanya. Keberadaan mata satu itu hanyalah sebatas simbol. Simbol pengenalan identitas yang berkaitan dengan okultisme.
ya. Okultisme ada sihir-sihirnya itu. Tadinya itu adalah mitologi Mesir. Mitologi Mesir, bukan mitologi Yahudi. Tapi dicampurkan kemudian sekarang menjadi hal yang secara distorsi itu menjadi salah satu trademark Illuminati. Antum takut gak sama Illuminati? Gak perlu takut. Yang kita takut sekarang bukan Illuminatinya. Iya, yeah. Tapi kita tuh bertakwa dan sabar belum gitu loh. Itu yang perlu kita takutkan. Karena kemenangan musuh Islam itu bukan di kekuatan mereka. Kemenangan musuh Islam itu di kelemahan kita dalam ketakwaan. Gitu. Kata Allah Ta'ala, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'ah. Jika kalian sabar dan bertakwa, makar mereka tidak akan memberikan madarat kepada kalian. Beneran. Iya. Yeah. Entah itu yang katanya pihak asing mau hancurin Indonesia, Yahudi mau memperangi Islam. Kalau sholat subuh kita seperti sholat Id kita, mereka hancur, enggak berani, beneran. Kalau sholat subuh kita seperti sholat subuhnya Masjidil Haram di Mekah, sholat subuhnya Masjid Nabawi di Madinah, kelas, enggak ada yang bisa main kita, beneran. Wajib. Antum kalau pernah, kalau antum umrah insya Allah nanti, kalau yang sudah umrah alhamdulillah, yang belum insya Allah, subuh-subuh deh antum di Masjidil Haram, ya. Antum foto aja tuh, manusia tuh kayak laut, padahal di hari biasa bukan hari raya. Manusia tuh kayak laut, habis selesai pulang sholat berjamaah, manusia itu kayak laut. Masya Allah. Yahudi mana yang gak keteteran, ngelihat aja itu udah pusing. Muslim masya Allah subuh-subuh udah bangun buat sholat, ngadap ke Tuhannya, ke Allah Ta'ala. Makanya sehebat-hebat apa mereka membuat grand design untuk menguasai dunia dengan jajal mereka, itu akan gagal. Akan gagal. Insya Allah akan gagal. Sampai sekarang begitu ya. Jadi tadi jangkarnya gimana? Yahudi, mereka menunggu orang terakhir, yaitu yang sebenarnya adalah hakikatnya siapa? Dajjal. Makanya disimpulkan mata satu. Nasrani menunggu Isa, tapi di sini dalam bentuk apa? Anggapan apa? Sebagai Tuhan. Karena mereka menyembah Nabi Isa. Orang Islam nunggu enggak nunggu, nanti akan turun Nabi Isa alaihissalam untuk menumpas dajjal itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Paham? Benar. Paham? Udah pernah dengar kayak gini enggak sebelumnya antum? Pernah? Antum ahli teori konspirasi ya? Suka baca buku teori konspirasi? Sering? Enggak terlalu sering. Anda sarankan tidak usah lagi ya. Ini kajian terakhir soal itu, ya. Antum mendingan baca buku tauhid, fiqih, tazkiyatun nufus gitu. Antum pernah dengar? Tauhid. Masih ingat tentang hal ini? Sampai kemudian nanti ada rumus-rumus ikhwan. Kantor berita CNN itu nanti akan dikaitkan dengan 13. Apa 13 di sini? 13 bloodlines of Illuminati. Ya, 13 darah garis darah Illuminati. Cari di internet atau makan tahu tuh orang-orang Yahudi pembesar di zaman era-era 100 tahun sebelum sekarang. Itu mereka yang betul-betul mengukuhkan Zionisme dan keyahudian sekarang. Ya. Kemudian itu sebenarnya nyambung-nyambungin dong, cok kali cok ya. Yang kata mereka kemudian ahli teori konspirasi sampai jangan pakai Windows, gitu kan? Jangan pakai Windows, tahu Windows? Bukan Windows rumah, bukan Windows sistem, operasional sistem, ya? Di laptop, di komputer. Kenapa? Karena Windows itu lambangnya adalah jendela. Ya iyalah, namanya Windows ya jendela lah gambar. Masa Windows dot bayi, gitu kan? Ya jendela lah. Tapi gak ada artinya. Apa artinya coba? Itu gabungan dari 13-13. Paham gak maksudnya? Ingat, 1-3, 1-3, plek, jadi jendela. Bener sih. So what gitu loh, itu kan negeri kayak gitu ya. Terus kenapa? Haram gitu pakai Windows? Iya. Enggak ada masalah. Terus ada hati-hati dengan lambang-lambang seperti bintang David misal dan seterusnya, mata satu dan seterusnya. Ya. Ada kulihan.
yang paling penting sekarang adalah kita tanamkan tauhid dan ittiba kepada sunnah Rasul. Walaupun kita jahil akan simbol-simbol itu, tapi kalau kita ittiba kepada sunnah Rasul, Allah yang menjaga kita. Kata Nabi SAW, ihfazillaha yahfazka. Jagalah agama Allah, maka Allah akan menjagamu. Begitu. Jangan berepot-repot dalam teori konspirasi. Loh Ustaz, sendirinya antum membahas ini. Ya, antum membahas ini untuk edukasi semata dan menasihati agar yang sekarang banyak merepotkan diri di bidang ini untuk lebih sibuk lagi di bidang ilmu yang mapan, yang real, seperti tauhid, akidah yang benar, tafsir, hadis dan seterusnya. Nah, taib. Aduh, ana dari tadi sebenarnya berbicara itu yang di kertas-kertas yang ana bawa itu hanya 2% yang keluar, ikhwan. Aduh, bagaimana nih? Sementara waktu kita masih sedikit lagi, ya. Kemudian ikhwan sekalian, negara-negara Islam, permusuhan mereka kepada Israel, kepada negara Israel masih kuat, alhamdulillah. Begitu pula negara Saudi Arabia yang mungkin dituduh oleh sebagian orang ada campur tangan dan jabatan dengan Israel, itu tuduhan yang dusta. Malah justru jangan jauh-jauh nuduh. Indonesia ini sejak awal 2000-an hubungan diplomatik dan bilateral itu dibuka kepada Israel dan sepertinya sampai sekarang masih menganga. Iya. Itu mulai sejak ada presiden yang dilantik yang cuma setahun kalau salah atau berapa lama. Ya, presiden yang katanya kiai ketika itu. Mulai sejak itu di kepresidenan beliau ini dibuka hubungan bilateral dengan Israel. Sebelumnya enggak. Justru negara ini yang juga ada kaitannya dengan itu. Ya. Jadi enggak perlu nuduh negara-negara Arab, mereka banyak yang anti Israel banyak. Dan kemudian kita wajib percaya dan kepada Allah Subhanahu wa taala percayanya bahwasanya Baitul Maqdis akan Allah jaga. Dan usaha orang-orang Yahudi akan Allah hancurkan. Mereka berusaha membangun Temple of Solomon di Baitul Maqdisnya itu sendiri. Mau diganti, diubah, diganti menjadi Kuil Sulaiman. Yang mereka preparekan, persiapkan Kuil Sulaiman ini untuk menyambut Al-Masih versi mereka, yang maksudnya adalah Dajjal, supaya ke Temple tersebut. Seperti itu rencana mereka. Nah, untuk melemahkan negara-negara Islam, kalau melemahkan Rusia itu harus pakai itu negara Amerika Serikat. Gak bisa Israel gitu melawan Rusia. Israel masih kecil, harus pakai negara besar. Jadi peperangan nuklir, peperangan ini dan itu antara Amerika dan Rusia, Rusia itu murni politik. Tetapi di balik itu ada agenda keagamaan Yahudi. Itu memang urusan mereka lah untuk masa itu. Tapi untuk Islam, Yahudi berusaha untuk melemahkan kita dengan melemahkan pemuda-pemudanya ini. Di antaranya dengan music, dengan musik. Ya. Ratusan tahun Andalusia itu, Andalusia, Maroko, Spanyol, ya, Spanyol, berapa bagian Spanyol? Yang mana kalau sekarang antum kalau di sebagian daerah Spanyol ada beberapa daerah yang memang masyhur, bahkan masyhur sepak bolanya itu dulu muslim semua itu, ya, seperti Granada, Betis, ya, anda lupa lagi pokoknya itu Andalusia, ya. Kenapa bisa hancur, dihancurkan oleh orang-orang Nasrani? Dikaitkan konon penyebab awalnya dari musik. Orang mulai lalai, mulai kecanduan musik, mulai akhirnya. Disitulah mulai melemah. Musik itu melemahkan kaum muslimin. Gak ada kaum muslimin kuat dengan musik. Walaupun di majelis taklim ada konser musiknya, itu bukan kekuatan, itu talbis syaitan. Ya, kenapa? Dalam Al-Quran sudah dilarang. Wa minan nasi mayashtari lahwal hadits liyudilla an sabili. Ini mayashtari lahwal hadits, di antara orang-orang
ada yang membeli perkataan yang melalaikan, dan dikatakan oleh mayoritas ahli tafsir itu adalah ma'azif, alat-alat musik. Di hadis Sahih Bukhari juga disebutkan tentang haramnya musik, alat-alat musik. Nah, ini yang melemahkan seseorang banyak dari kalangan muslim, dan kita untuk mengingkarinya susah. Bahkan anak tadi punya tetangga ini, punya tetangga kondangan, biasa ada tendanya dan seterusnya, itu nyetel dangdut kondangan itu, na'udzubillah, siang-siang pula. Kita mau datang, wah banyak orang kan, susah. Semua orang yang ada di pesta tersebut pasti berijma bahwasanya musik halal, ya kan? Kalau lo bilang, ya ikhwan, musik haram ya ikhwan, gak bakal dengar mereka malah dikerasin dangdutnya. Kalau anda bilang, stop sekarang, ganggu, mereka udah ada surat dari Pak RT. Mau apa antum Pak RT? Nah, susah ya? Susah. Ini yang melemahkan kita ikhwan. Ada gak kemudian penyanyi, lagu, kasidahan, nasyid, musik yang kemudian betul-betul rajin ngafal Quran? Gak ada. Gak ada. Walaupun selawatan, gak ada. Punya musik selawatan dan seterusnya, sambil sekali ngafal, gak ada. Makanya benar kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tidak akan bersatu dalam satu hati seseorang candu musik sekaligus candu Quran. Gak mungkin. Gak mungkin candu musik sekaligus candu Quran. Gak mungkin. Ya, suka dengar musik tapi rajin baca Quran benar-benar enggak bakal. Karena pasti akan salah satu yang memenangkan. Imma antum rajin baca Quran dan antum mulai merasakan hinanya musik, lalainya musik, atau sebaliknya. Antum suka musik dan mulai malas baca Quran. Iya. Begitu. Musik melemahkan kita ya, kawan. Bayangkan. Agama yang harusnya serius dijadikan bahan mainan. Dengan gitar gini-gini, siapa yang kayak gini? Apa ada? Coba bayangin Rasulullah dan para sahabat kayak gitu. Lagi Rasulullah tausiah, aku berkata Nabi Allah Taala berfirman, tung tang, sahabat lainnya gerak-gerak kayak gini, ya? Atau kaki dihentak-hentakan, tuh lihat tuh, ya? Gak ada seperti itu. Walaupun orang-orang sekarang suka, ibrahnya dalam Islam bukan orang suka, tapi dalilnya bagaimana? Ini melemahkan iman musik ini, ikhwan. Dengan diantaranya musik memang. Kemudian dua, film. Ketiga, game. Yang mana semuanya itu entertainment, hiburan. Jadi Islam kaum muslim itu dirusak oleh orang-orang Yahudi dari sisi hiburan. Ya, dari sisi hiburan. Maka kalau antum kebanyakan hiburan, lemah iman antum. Yakin deh. Apa hiburan antum ya kawan? Main game, lemah iman antum. Main game lama gitu. Pertama gamenya masih yang gak ada gambar makhluk hidupnya, game puzzle ya, atau main sweeper ya. Itu game jadul sekali itu. Atau apa ya, Tetris. Ada musiknya tapi ya. Oke, di mute ya. Tetris. Manusia modern masih main game buat Tetris. Aduh, pasti beralih ke yang lebih nih. Mulai nanti apa? Mulai lama-lama game adventure, lama-lama game-game apa namanya? Fighting. Mulai minimal bola lah, PS dan seterusnya. Ya ikhwan, masyaallah, antum hidup diberi nafas, diberi ini untuk ke akhirat sekarang main-main. Allah musta'an. Main game. Nanti kalau ditanya Allah gimana? Kenapa kamu main game sehari 5 jam? Ya Allah, hiburan ya Allah. Emang hidup kamu sempit apa butuh hiburan? Bukanlah sebaik-baik hiburan yang menenangkan hati Al-Quran, dan juga sebaik-baik hiburan yang menenangkan hati salat. Fa idza faraghta fansab. Kalau kamu nganggur, isilah. Tapi yang dimaksud isilah di sini, isilah dengan kegiatan bermanfaat, zikir kepada Allah. Oke, Ustaz, kalau gitu ana main PES sambil dengerin murotal. Ini kayak orang Yahudi ya, diharamkan kemudian habis itu apa? Dikemas-kemas supaya enggak haram. Ya, jangan. Ini semua program mereka, desain mereka untuk mengiluminati benak kaum muslimin, terutama pemudanya.
antum tidak akan menemukan pemuda yang bertakwa yang rajin game online seharian, apalagi nanti malam Ahad itu nginep sampai di war game-nya, warung game online. Warung game online-nya itu. Nginep di situ. Subuh-subuh ya Allah pulang baru. Kalau biasanya di jalanan kota, biasanya yang subuh-subuh baru pulang ke rumah tuh banci biasanya. Iya. Lah ini game online gamer ya. Tuh. Mulai entertaining. Hiburan, music. Music lebih membahana lagi. Siapa yang tidak suka music? Musik. Ya. Semuanya suka. Maksudnya semuanya di sini yang suka ya. Yang enggak suka ya enggak suka. Ada orang enggak suka musik, tapi dia enggak apa-apa dengar musik, nyantai aja. Tapi orang yang betul-betul di kalbunya ada iman dan tahu itu haram dan sering membaca Al-Qur'an, dia istighfar dengan musik. Astagfirullah. Ini bisa lupain lalai ini. Iya. Ciri-ciri orang beriman, alladzina hum 'anil lahwi mu'ridun. Mereka yang berpaling dari kelalaian. Lihat surat Al-Mu'minun 3, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Mereka berpaling dari lagu itu apa? Lagu tembang. Apalagi tembang kenangan. Oh, hebat ya. Kalau sampean dengar tembang kenangan era 70-an, yo teringat masa lalu manjat pohon paya misalnya. Terkenang. Lagu kenangan SD antum, lagu kenangan SMP antum sama mantan misalnya. Wah. Nangis. Itu entertain kedua, music. Ketiga film. Antum mendapatkan Bollywood itu katanya orang India, tapi itu juga proyek mereka juga. Baik Bollywood maupun Hollywood. Baik H maupun B, sama-sama semua itu mereka inginkan agar menghancurkan orang-orang sehingga banyak kelalaian. Film. Betapa banyaknya orang nonton film dia nangis, dibacain Al-Qur'an dia marah. Nonton film nangis, dibacain Al-Qur'an marah. Ajib ya. Muslim KTP-nya. Nonton India, wah endingnya nangis Bombay, nangis ya Masya Allah. Padahal ceritanya gitu-gitu aja. Woman atau perempuan ketemu laki-laki, pacaran, suka, putus, atau ada masalah, problem, prahara, akhirnya happy ending, nangis. Rata-rata kan India gitu ya filmnya. Rata-rata gitu, rata-rata. Gak semuanya memang, tapi rata-rata. Ya, kemudian ada kejahatan. Kejahatan baru udah selesai, baru polisi datang, kan gitu rata-rata tuh India tuh, kan gitu biar dramatis gitu. Ya, nangis, emak-emak sinetron, Masya Allah, mutqin betul-betul, nggak bisa kelewatan, muhafazah ala sinetron, betul-betul mudawamah, mulazamah terhadap Haji Muhyiddin, Masya Allah, nggak bisa lepas. Sampai aktor Haji Muhyiddin aja suatu ketika lagi jalan di jalan biasa diomelin sama mama, jahat banget sih lo jadi orang, padahal tuh aktornya tuh bisa kayak gitu kebawa ke perasaan ya kawan. Ini masyarakat sudah diilmati. Ada pertanyaan dah? Oh ya, Masya Allah. Taip. Tiga itu ya kawan. Yang pertama apa tadi? Yang Yahudi menginginkan kita hancur dan retak, apa pertama tadi ya kawan? Dari segi apa? Hiburan apa? Game. Dua, musik. Ketiga, film. Ini hati-hati. Tiga-tiga ini ikhwan. Kalau diantar ikhwan di sini atau akhwat masih ada yang kecanduan salah satu dari ketiga atau bahkan tiga-tiganya, maka anda memohon kepada Allah, semoga Allah Ta'ala mudahkan untuk melepas itu baik perlahan atau segera. Beneran, mendingan rusak fisik daripada rusak itu. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab Al-Istiqamah, sekiranya khamr berupa minuman itu merusak apa, merusak fisik ya dan kejiwaan, maka ada khamr ma'nawi yang merusak kejiwaan, yaitu musik. Merusak kejiwaan. Iya, musik. Maka tinggalkan. Kalau misalnya ternyata nonton YouTube iklannya bermusik, kecilin, jangan ikutan. Ya kecilin suaranya. Gitu ya. Jadi begitu ya, kawan. Dan kita dapatkan dari tiga ini, baik game, music ataupun apa terakhir tadi? Film, antum akan dapatkan simbol-simbol Illuminati banyak. Tapi anda tidak menyarankan antum untuk mendeteksi itu. Dari game, yakin banyak deh, yakin banyak. Apalagi game-game berkaitan dengan mitologi dan juga adventure. Tanpa antum sadari, antum akan terbiasa melihat simbol-simbol itu. Itu satu, game ya. Kemudian kedua, dari segi apa tadi? Music.
kalau antum hanya suka pop, R&B dan semisal itu masih kecil. Dan banyak penyanyi-penyanyi pop atau rapper yang mereka itu juga pakai simbol-simbol seperti itu. Itu baru skala kecil, ikhwan. Kalau antum masuk ke ranah metal, jauh lebih banyak dari segala alirannya, terutama black metal. Iya, ada beragam aliran metal itu. Black metal, death metal, power metal, symphonic metal, grindcore dan seterusnya. Itu semua, terutama black metal, itu asli murni dibentuk untuk satanisme, penyembahan terhadap setan. Dan awal-awal adanya black metal itu dimulai dari album pertama di 1985 di Inggris. Jadi Venom nama bandnya, black metal kepala kambing itu, seperti itu. Nah itu tuh bentukan mereka. Di Amerika kemudian didirikan gereja satanisme. Anthony DeLavey nama pemimpinnya, itu bentukan Yahudi juga. Yang mana semua ini nyambung semua ke Illuminati dan nyambung semua ke grand design Freemasonry dan Yahudi untuk melemahkan kaum muslimin dan orang-orang pada umumnya. Dibuat semua lupa akan agama. Orang kalau udah lupa akan agama, enggak tahu pegang apa sekarang. Yang dipegang adalah perasaannya doang, sehingga mudah untuk disetir kemudian, mudah. Seperti itu. Maka siapa yang sekarang menghambakan diri pada game sampai berlarut semalaman game, menghambakan diri ke grup-grup musik, menghambakan diri ke film-film, ini orang-orang yang kalau Dajjal keluar itu mereka paling penasaran sama Dajjal, yakin deh. Karena mudah ditipu. Mudah ditipu. Ya, maka hati-hati ya, kawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong jelaskan ciri-ciri wanita seperti apa yang banyak menjadi pengikut Dajjal. Ciri-ciri fisik Anda enggak tahu, ya. Tetap dia kelihatan perempuan, ya. Insyaallah bukan anti, insyaallah. Tapi ciri-ciri spesifik tidak disebutkan. Yang ada secara global saja. Nah sekarang untuk membentenginya, banyak-banyak berdoa kepada Allah. Hafalkan surat Al-Kahfi 10 ayat pertama. Kemudian di akhir surat bacalah Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Sebenarnya bukan khusus wanita, siapapun mereka yang sekarang mudah ditipu oleh publik dan media, itu sangat mudah ditipu oleh Dajjal lebih-lebih. Mereka yang masih suka bikin sedekah bumi, kemudian batu ponari masih laku dan seterusnya, itu kalau ketemu Dajjal itu, wah itu lebih-lebih lagi. Karena Dajjal itu gak perlu celupin batu. Minta apa kamu dikasih sama Dajjal dengan izin Allah. Siapa yang gak terfitnah dengan itu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustadz, mau tanya. Iya. Apa benar sapi merah adalah untuk persembahan korban untuk Dajjal? Anda tidak tahu. Anda tahunya sapi perah. Kalau sapi merah Anda tidak tahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda pengen bertanya, bagaimana cara kita menghindari fitnah akhir zaman, terutama fitnah Dajjal? Tadi sudah Anda beritahu, yaitu yang pertama tentu saja, binalah akidah kita yang benar. Ya, karena akidah ini yang benar bisa membentengi diri kita dari bukan hanya fitnah Dajjal, fitnah Dajjal kecil. Karena Dajjal itu sebelum keluar Dajjal beneran, Dajjal kecilnya udah keluar duluan. Penipu-penipu. Ya. Bukan hanya penipu di perdagangan, penipu di kalangan keilmuan itu. Itu Dajjal kecil juga tuh. Termasuk Dajjal kecil yang membolehkan zina itu Dajjal kecil itu. Iya, walaupun matanya dua, ya. Tapi Dajjal kecil juga itu termasuk itu. Maksudnya anteknya Dajjal sebelum keluarnya Dajjal beneran. Karena asal dari makna Dajjal adalah menipu, gitu, ya. Jadi pertama bentengi akidah. Yang kedua adalah tadi baca atau hafalkan Al-Kahfi 1-10. Yang ketiga, ucapkan doa sebelum salam. Allahumma inna a'udzubika min adzab jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Dari golongan apakah Dajjal? Ini khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan Dajjal itu manusia, ada yang mengatakan Dajjal itu jin. Ya, wallahu alam. Allah lebih tahu tentang itu. Tetapi kalau tadi Anda ceritakan panjang, hadis yang enggak panjang, hadis Tamim Ad-Dari. Kisah tentang Dajjal, dia ketemu dengan Dajjal.
lagi dirantai kakinya dan bertanya banyak hal, itu Dajjal. Ya. Tapi sampai sekarang belum diizinkan untuk keluar dari tempat dia diikat. Udah ada Dajjal itu, udah ada. Tapi yang ada pun dari manusia atau jin, itu ulama berbeda pendapat. Anda sepertinya lebih condong dia adalah manusia, tapi memiliki sihir yang Allah Ta'ala berikan untuk menguji banyak orang. Apakah Dajjal mempunyai orang tua? Anda gak tahu itu ya. Gak tahu orang tuanya kayak gimana, gak tahu deh. Apakah kejadian 911, perbuatan Illuminati, itu Allah yang lebih tahu. Tapi pastinya itu semua adalah ada konsep sebelumnya. Ya, 911 ini sudah menjadi bagian dari grand design, minimal untuk membrainwashkan pemikiran publik dunia bahwasanya Muslim itu teroris dan Muslim adalah ancaman untuk dunia dan USA khususnya. Ini diantara grand design mereka. Tetapi alhamdulillah sampai sekarang makin banyak yang masuk Islam. Makanya ikhwan, antum itu gak perlu takut banget lah sama Yahudi. Yang harus kita takutkan keimanan kita ini masih ada apa enggak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan tentang sholat syuruq. Apakah kita tidak bergeser sama sekali dari tempat sholat hingga terbit matahari? Misal kita berdiri untuk mengambil Al-Quran yang ada di samping tempat sholat kita. Ini masalah yang diperselisihkan oleh ulama fikih. Sebagian berpendapat untuk mendapatkan keutamaan sholat syuruq, maka sebagaimana di hadis, dia tetap stay di musolanya. Musola di sini apa maksudnya? Bisa diartikan tempat sholat di titik itu, spot itu, jangan pindah kemana-mana. Itu kata sebagian ulama. Sehingga nggak boleh dipindah kemana-mana, nggak boleh. Nah ini agak sangat-sangat berat sekarang kalau dilakukan. Tapi yang lebih, Allah alam lebih tepatnya ada yang musola itu area masjid dia. Insya Allah seperti atau area tempat sholat dia yang mana dia boleh geser, boleh apa? Ya nggak apa-apa. Coba sekarang kalau habis subuh ada pengajian di masjid, jemaah nggak ada mau geser. Lah terus nih beja taruh mana gitu kan ya? Ya nggak mau pak, saya nggak mau geser biar saya nanti bisa sholat suruk. Ya udah kamu duduknya di bawah meja mau nggak? Kita timpalin pakai meja gitu. Susah kok sekarang. Maka Allah alam dia boleh bergerak, bergeser boleh. Ya nggak masalah Insya Allah. Ya. Ketika selesai sholat subuh kita pergi ke masjid mengikuti kajian ba'da subuh. Dan setelah berakhir kajian orang-orang melakukan sholat suruk bagi yang sholat di masjid. Bagaimana yang sholatnya di rumah? Bolehkah sholat di waktu itu dengan niat sholat duha di awal waktu? Pada hakikatnya sholat syuruk adalah sholat duha di awal waktu dengan ketentuan tertentu. Ya, maka boleh. Ini sholat duha, niatan sholat duha di awal waktu tetap boleh insya Allah. Ya, tetap boleh, gak apa-apa. Karena sholat syuruk itu sendiri hakikatnya adalah sholat duha, tapi dilakukan di awal waktu dengan adanya persyaratan. Mohon penjelasan Ustaz, apa yang harus saya lakukan apabila di tempat kerja Ana kalau ada acara selalu berdiri dan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars PT? Diri-diri aja ya, nyanyi jangan. Karena kalau enggak diri itu beda sendiri, ya enggak? Repot urusannya. Hei Bung, diri Bung. Diam aja. Mas, diri. Diam aja. Ya. Mungkin besok antum udah nggak ada lagi namanya di kantor, ya. Diri, diri di sini bukan dalam rangka menyambut apa-apa, karena memang mau nggak mau terpaksa diri. Adapun kalau nyanyi nggak boleh. Indonesia Raya nggak usah. Buat apa antum? Mencintai negeri itu nggak harus dengan nyanyian. Banyak orang yang nyanyi negeri, mereka sebenarnya merusak negeri ini, ya nggak? Banyak orang tuh menyanyikan lagu Indonesia Raya, tapi mereka sebenarnya hakikatnya apa? Ngerusak negeri ini, menghancurkan negeri ini tanpa sadar, sedikit demi sedikit, ya, nggak usah dinyanyi, buat apa nyanyi? Lah terus gimana dong, kalau nggak nyanyi, nanti dilihatnya, ya menggap-menggap aja, maaf kayak ikan pagi-pagi ikan mau nyari makan apa-apa gitu, atau antum kelihatan kayak nyanyi, padahal antum zikir, astagfirullah, 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 gitu. Ya, nggak apa-apa seperti itu, ya, Mars PT nggak perlu, seperti itu nggak perlu. Sebenarnya Mars ini kalau memang dia mubah, sebenarnya nggak apa-apa. Mars, ya, mubah, liriknya nggak masalah, dan juga maksudnya Mars di sini cuma untuk penyemangatan doang, nggak ada musik, nggak apa, itu nggak masalah sebenarnya, asal liriknya benar ya.
misalnya ayo kita maju, ayo kita maju, boleh. Bismillah, semangat, Allahu Akbar, itu boleh. Itu marsnya namanya kan ya? Boleh gak itu? Boleh. Boleh. Tapi kadang-kadang kan marsnya kan ya apa, gulo jowo rasone legi, ya misalnya apa, atau apalah gitu, mars-mars yang dibuat-buat yang gak ada manfaatnya, itu gak usah kalau gitu. Walaupun aslinya boleh. Begitu ya. Sebagian PT memang punya mars, sebagian pesantren bahkan punya kasidahan tersendiri. Tapi kalau liriknya mubah tanpa alat musik, asli gak masalah. Hanya saja itu tidak ada faedahnya sebenarnya. Ya, kita cukupkan sampai sini. Jazakumullah khairan jazak. Mudah-mudahan yang sedikit ini sedikit memberikan wawasan baru untuk teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.